Hai, ketemu lagi dengan Bunda Nun. Kita akan memasak gulai telur rebung kuah santan. Rebungnya kita rebus dulu. Rebus sampai masak. Jangan lupa beri garam ya, untuk menghilangkan baunya serta ada rasa di rebungnya. Lalu kita blender bahan-bahannya, blender halus. Rebungnya setelah kita rebus, kita cuci dan diperas supaya airnya sampai mengering, sampai tidak tersisa di rebungnya. Peras semuanya ya, seperti ini. Lalu kita masukkan bumbu yang telah kita blender tadi. Beri garam, cabai hijau utuh, bawang merah dirajang-rajang, rajang kasar, cabai hijaunya bisa utuh, bisa dirajang, bisa juga dipatah-patahkan aja sesuai selera. Lalu beri air, bubuk ketumbar sedikit, setengah sendok teh. Lalu kita masak sampai mendidih. Biarkan bumbunya meresap, lalu baru kita masukkan santannya. Di sini Bunda Nun memakai santan sebanyak 1 gelas. Masukkan daun jeruknya. Kita aduk-aduk sampai nanti mendidih. Kita aduk terus supaya santannya tidak pecah. Kita aduk pelan-pelan saja ya. Setelah santannya mendidih dan bumbunya meresap, baru kita akan memasukkan telurnya. Masukkan satu persatu. Biarkan telurnya masak. Sudah siap. Mudah kan cara membuatnya? Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Mudah kan cara membuatnya? Semoga suka. Semoga menjadi salah satu menu favorit Anda dan keluarga. Coba juga masakan Bunda Nun yang lainnya ya. Tonton sampai habis. Semoga suka. Jangan lupa ya, like jempolnya.